Nah, kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Warga Dusun Pancot, Kabupaten Karanganyar memiliki tradisi ungkapan syukur atas hasil bumi. Mereka begitu antusias berebut ayam di atas atap pasar Pancot. Warga bersorak saat seekor ayam terbang dari atap pasar Pancot menuju penonton. Ya, ayam yang sebelumnya diletakkan di atas atap itu diperebutkan warga Desa Dusun Pancot, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berbagai cara dilakukan warga untuk mendapatkan ayam yang dilepas ke atas atap dalam tradisi yang dikenal dengan nama Mondosio itu. Mulai memanjat atap hingga mencoba membuatnya terbang menggunakan umbul-umbul. Acara ini merupakan bentuk ungkapan syukur atas rezeki atau karunia yang didapat dari pencipta. Pilih ayam, enggak hewan lain, kenapa? Ini ada maksud tertentu atau cuman hanya udah didapat atau gimana? Ya, mungkin yang dipilih hewan ayam sudah dari nenek moyang ya. Memang ayam merupakan salah satu persyaratan untuk istilahnya permohonan agar kepada Allah. Selain berebut ayam, tradisi yang sudah turun-temurun sejak ratusan tahun lalu itu juga dimeriahkan dengan atraksi para seniman reok dan juga tarian khas daerah Karanganyar. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah.